Pak Menteri Luhut turun tangan ke industri game. Siapa yang nggak tahu Pak Luhut? Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi, tapi kerjanya multifungsi sampai ngendaliin polusi. Respect. Dan lagi, sekarang Pak Luhut ditunjuk oleh Pak Jokowi untuk mengurus industri game. Dia ditunjuk untuk membentuk tim percepatan dan pengembangan industri game nasional melalui Perpres nomor 19 tahun 2024 tentang percepatan pengembangan industri game nasional yang bertujuan mengoptimalkan pemanfaatan potensi ekonomi industri game dalam negeri. Sepertinya pemerintah mulai melihat potensi ekonomi di bidang game nih. Melansir dari CNBC Indonesia yang mendapatkan data dari NewsZoo tahun 2020 bahwa pertumbuhan industri game nasional mencapai 1,47 US dollar atau 25 triliun rupiah. Diperkirakan di tahun 2025 bakal naik mencapai 2,2 miliar US dollar atau 36 triliun. Namun, masih banyak game asing yang mendominasi. Game lokal hanya berkontribusi nggak sampai 1%, kurang lebih cuma 0,49% lah. Wah, akhirnya disupport juga nih sama pemerintah. Tapi bakal gimana ya ke depannya?